الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أهلاً وسهلاً kita sambut semuanya kita bertemu lagi alhamdulillah dalam acara Semesta Bertilawah Senandung Penuh Berkah alhamdulillah. Hari kita kan sekarang nggak berdua aja kan ada dewan juri. Ada siapa lagi di sini? Iya, makanya kita harus menyapa dewan juri kita. Enggak komplit kalau enggak ada dewan juri. Assalamualaikum Ustaz Rifat, apa kabar Ustaz? Waalaikumsalam. Baik Kak Uki, Kak Ari. Gimana kabarnya juga puasanya? Alhamdulillah. Dan selain ada Ustaz Rifat, di sini juga ada Kang Rashid. Apa kabar Kang Rashid? Assalamualaikum. Berkah alhamdulillah Kak Uki dan Kak Ari. Tapi Kak Ari kok cuman berdua? Kan iya, biasanya ada Ustaz Mukhtar. Kok ada yang kosong nih ya? Tapi enggak apa-apa. Enggak ada Ustaz Mukhtar, tapi ada nih satu lagi. Wow, luar katanya biasa. Juga enggak kalah luar biasa. Kori internasional. Kori internasional. Udah jadi kori umur 8 tahun. Bener. Ini dia, kita sambut Ustaz Muammar ZA. Waduh, ini legendaris nih. Katanya dua kali juara kori internasional kalau nggak salah. Tahun 80-an kalau. Benar nggak sih? Tahun 81. 81. Ini jangan-jangan yang termasuk Asabikunal Awalun, generasi terdahulu. Kari, saya kalau takbiran selalu pakai suara beliau takbir tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara beliau tuh dahsyat sekali. Oh, jadi beliau ini yang ada di kaset-kaset takbir kan dulu? Iya, kan? Iya. Oh, pengen bukti, boleh ya Pak Kiai ya. Satu napas Ustaz. Kelihatannya gimana? Satu napas itu. Tadi satu napas. Satu napas sampai habis itu. Dan juga ada kejadian yang katanya ini merupakan suatu kejadian yang luar biasa. Sebuah mukjizat juga. Beliau pernah sampai lupa dan belajar lagi dari awal Al-Quran. Tapi beliau bisa kembali. Buktikan tidak pernah telat belajar di umur berapapun. Betul. Tapi yang perlu kita ketahui ini, itu kejadian apa yang bisa bikin Ustadz sampai lupa. Katanya sampai koma Pak Kiai. Itu ada kecelakaan. Habis membaca Al-Quran di Tegal. Pulang dari Tegal di Cirebon di Arjawinangun itu ditabrak oleh bus. Ditabrak, mobilnya kebawa, kena pohon. Jadi ditabrak, belakangnya kena pohon. Jadi begini. Mobilnya berlipat, ringsek. Lipat. Saya ada dalam lipatan jok belakang. Saya tidur waktu itu. Oh ya Allah. Saya tidur di belakang, tidur terlentang. Saya tidur di belakang, saya bilang sama supir, hati-hati. Saya baca doa keras-keras. Bismikallahumma ahya wa amut. Tidur. Tahu-tahu udah di rumah, udah 40 hari. Baru besoknya lagi ada tamu, rombongan tamu banyak sekali yang menengok tuh, menengok saya banyak sekali. Tapi betul Pak Kiai, akhirnya Pak Kiai belajar ulang lagi huruf hijaiyah. Akhirnya mereka yang ngetes saya. Oh. Jadi ada gambar foto kendaraannya nih. Iya, oke. Tapi ini pembelajaran Kari, makanya kalau kita tidur kita kan gak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Makanya dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup, aku mati, kita serahkan pada Allah. Nanti Allah jaga kita.